dari tadi lo kenapa sih? Gak apa-apa sih, Dis. Gue lagi sedih aja. Ih, tumben banget seorang cinta sedih. Biasa juga pecicilan, lo coba cerita sama gue lo kenapa. Ya, lo tau kan, gue tuh punya teman yang suka nulis jurnal bareng-bareng gitu sama gue. Tapi sekarang mereka pada sibuk gitu sama kegiatan barunya mereka, kayak kegiatan kayak semacam pengabdian-pengabdian gitu deh. Ya, jadi gue kayak sedih gitu. Biasanya bareng-bareng sama gue, sekarang mereka sibuk sendiri. Emang penting banget tapi pengabdian kayak gitu tuh? Coba gue tanya ya, lo kuliah buat apa coba? Ya, buat cari kerja dong. Iya, itu emang salah satunya. Tapi pengabdian sama masyarakat juga gak kalah penting kali, Cip. Udah, daripada lo cemburu, mending jajan aja yuk, lapar. Oke, yuk. Apaan deh, berkas banyak banget. Ya nih, gue ikutan kegiatan sosial kayak gitu loh. Nah ini berkas-berkas gue nih. Ya ampun, lo selalu ada kegiatan baru ya, gak pernah berubah dari dulu. Nah apa sih orang-orang pada sibuk sama kayak gitu? Belum tahu ya, banyak banget tahu benefit yang kita dapetin dari kegiatan-kegiatan kayak gini. Bentar, mending kayak kenalan dulu deh. Anwar, ini Cita, Cita ini Anwar. Anwar. Emangnya apa aja tuh benefitnya? Ya banyak dong pastinya. Ya kalau misalkan kalian mau tahu lebih lanjut, ya bisa ikutin gue aja ke komunitas yang gue ikutin. Ya meskipun gue baru-baru juga sih di sana. Atau enggak, gue janjian sama temen gue itu biar mereka datang ke sini. Nah gimana? Wah boleh juga tuh, mau nggak Cit? Ya udah deh, gue juga kepo gitu kenapa Yogi sama Sabrina bisa asik banget kayak gitu. Nah nanti gue kontak lu aja ya. Gue ada buru-buru nih sama temen gue nih. Duluan ya. Oke, dah.